di sini saya sendirian ya, dan saya juga belum begitu tahu ya medan di sini. Kita sudah sampai di Curug Drimas, dan inilah Curug Drimas ada di belakang saya. Ajeng Curug Drimas niku pundi nggih, Pak? Mriki kok nggih. Oh, tasih riko. Tasih. Hari ini kita mau melihat pesona Curug Drimas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Dan untuk menuju ke sana, kita akan menyusuri hutan. Baiklah, seperti apa? Ini dia. Oke teman-teman, akses menuju ke Curug Drimas ini, menurut keterangan dari warga ini sudah sulit ya. Namun saya akan coba untuk lewati. Tengriki Pak. Cuma ada beriko. Si riko nggih? Ada beriko mungkin si ngiri. Riko si ngiri terus. Nggih. Oh, berarti mungkin mau ngetut ke jalur niki? Nggih, jalur niki mungkin nonton riko nonton pertigaan mereka jauh si nganan. Oh. Oke. Ada jembatan riko, mandep kan mudun nonton. Oke. Ada jembatan, mungkin sing mega riko, yuk nih kan nonton pertigaan mele. Sing anak arah anak riko terus mungkin. Oh ngeten. Oke. Waduh, cukup susah ya. Oke Pak, matur saat gih. Matur pun. Kalau tak coba cari-cari. Oke teman-teman, dan seperti inilah kondisi jalan menuju ke Curug Drimas ya. Kita ke kiri. Ke kiri ya. Kiri nggih. Nggih nggih. Matur nuwun, Mak. Oke teman-teman, di sini ada sebuah makam ya. Oke teman-teman, di sini saya sendirian ya, dan saya juga belum begitu tahu ya medan di sini, bahkan tidak tahu sama sekali bagaimana medan di sini, juga belum tahu lokasi letak dari Curug Drimas ini.
buah. Oke teman-teman, surutnya sudah mulai kelihatan dari sini. Namun akses menuju ke sana ini benar-benar susah teman-teman. Dan ini adalah jalan setapak. Jalan setapak yang licin. Juga sangat rimbun sekali teman-teman. Wah, ini teman-teman. Oke, kita lanjut yuk. Oke teman-teman, itu surutnya sudah kelihatan. Namun ini sebenarnya aksesnya yang mana ya? Ini saya kurang tahu ya teman-teman. Karena ini benar-benar sangat rimbun sekali dengan tanaman-tanaman ilalang ini teman-teman. Oke teman-teman, saya ingin berada lebih dekat lagi dengan Curug Brimas ya, karena saya belum dapatkan view yang tepat. Wow teman-teman, di sini sangat rimbun sekali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Curug Brimas. Dan inilah Curug Brimas ada di belakang saya. Oke teman-teman, ini dia kondisi Curug Brimas yang ada di Kabupaten Wonosobo tahun 2024 terbaru ya. Sekarang curugnya sudah menjadi liar dan sudah tidak lagi dikunjungi oleh para traveler sebab sudah
untuk saat ini sudah tidak lagi dikelola oleh daerah setempat. Untuk ketinggian dari curug ini memiliki ketinggian sekitar 70 meter, teman-teman. Dan keunikan dari curug ini yaitu curugnya itu bertangga ya. Untuk cuaca pada hari ini, alhamdulillah ya, cerah sekali. Namun di sini anginnya cukup kencang, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ke sini, lokasinya berada di Desa Karangsari, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo. Dan untuk sampai di lokasi ini, teman-teman harus menyusuri hutan dengan medan yang licin, terjal, dan cukup sangat rimbun, teman-teman. Oke teman-teman, demikian Curug Drimas Kabupaten Wonosobo. Buat teman-teman saya ucapkan terima kasih. Di sebelah kiri saya itu, ini jurang teman-teman. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terperosok ke sana ya. Namun, bismillahirrahmanirrahim. Di bawah sana kali ya. Oke teman-teman, itu tadi Curug Drimas ya. Saran buat teman-teman kalau mau kesini, sebaiknya bawa teman ya, jangan seperti saya sendirian. Tadi saya nyaris tersesat teman-teman. Di sana ada tebing, ini harusnya saya jalan lurus, ini saya malah belok ke kiri. Dan pas saya belok ke kiri,
saya kembali lagi ke curug itu lagi. Lah ini tadi saya sempat panik, namun alhamdulillah berkat bantuan Google Maps akhirnya saya bisa menemukan jalan yang tadinya buat saya lewati.